Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Oke, ini masih jam 8:30 ya. Kali ini admin Zendra tuh tim akan membahas bagaimana cara untuk mendaftarkan akun kalian atau akun kita semua di aplikasi bonceng.id. Oke, bonceng ini teman-teman sekalian, bonceng ini adalah sebuah aplikasi yang baru yang muncul untuk menyaingi beberapa aplikasi yang udah ada sebelumnya, yaitu berbasis di Gojek online. Oke, atau antar jemput yang online ya. Oke, di sini teman-teman kita akan bahas bagaimana cara untuk mendaftarkan aplikasinya. Silakan untuk teman-teman yang belum download, silakan dibuka Play Store-nya. Kemudian ketik di sana bonceng.id, misalkan bonceng.id. Oke, ini untuk pendaftaran bonceng.id penumpang ya, bukan pengemudi tapi penumpang. Oke, ketik di sana bonceng. Guys, jangan salah ketik. Kalau salah ketik, mungkin hasilnya beda. Coba kita buat salah ketik. Nah, beda kan? Jadi makanya saya bilangin jangan salah ketik. Yang pas ini nih. Nah, kemudian ini. Nah, ini dia. Setelah itu diinstal. Setelah diinstal, kemudian kita buka. Oke, guys, ini adalah sebuah aplikasi produk atau buatan anak-anak Indonesia. Ini lagi tren ya. Itu logonya berwarna merah dan putih, bajunya juga begitu, dan kemudian namanya juga Indonesia banget, bonceng. Oke, jadi admin sangat suka sekali dengan yang namanya aplikasi ini. Oke, sekarang kita buka dulu untuk kita daftarkan. Oke, ini dia pesannya, pesan pembukanya. Pesan kapan saja kamu bisa dijemput, kapan saja sesuai waktu yang kamu tentukan. Oke, kita mulai. Oke, selamat datang di bonceng, pilih yang merah putih. Oke, ini belum bisa masuk ya karena belum ada aplikasi, belum ada pernah saya daftarin. Kita daftar dulu. Namanya kita buat namanya admin dengan inisial N. Oke, Napri Jendrato. Oke, kemudian email, itu emailnya I am Jendrato. Oke, @gmail.com. Oke, kemudian nomor handphone kita, ini kalau udah ada 62 nya, kosongnya nggak usah dimasukin, langsung aja 8 13 98 60 99. Oke, kata sandi kita buat, misalkan kata sandinya cinta Indo. Indonesia. Oke, kita buat sama ya, kita ulangin namanya, sandinya cinta Indonesia. Oke, kode referensi, ini kode referensi bisa diisi kalau ada, kalau enggak perlu ya. Kemudian di sini ada checklist, dengan melanjutkan saya setuju dengan bonceng, perjanjian pengguna dan ketentuan layanan. Ini bisa dibaca di lain waktu ya, jadi langsung dibuat aja akunnya. Tiding. Oke, kita tunggu. Kode verifikasi. Ini dia. 735330. Oke, nanti kodenya dikirim ke ponsel. Berapa tadi? 735330. Oke, kemudian menyetujui. Nah, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Oke, ini untuk review bonceng.id. Saya penasaran sekali karena di sini mereka Indonesia banget ya, Indonesia banget, karena mereka mengklaim bahwa setiap ongkos atau biaya yang ada itu mereka tidak ambil satu rupiah pun. Jadi penasaran banget gitu. Nah, di sini guys,
caranya di sini kan ada tuh sama seperti aplikasi-aplikasi sebelumnya, berangkat dari misalkan di sini. Oke, kita buat warung Ronald si Naga misalkan ya. Kebetulan ini dekat ke titik saya. Jadi lokasi turun, misalkan lokasi turun saya mau ke Monas, misalkan ke Monas. Lokasi tujuan kita kemana, coy? Lokasi tujuan Monas, Monas. Jalan-jalan ke Monas, coy. Ini hari Senin kita jalan-jalan. Selesai misalkan ya. Kemudian naik nanti, kita naik nanti dulu, naik nanti. Dan sekarang nanti mereka pada repot. Naik nanti kita buat tanggal 18 Desember atau 19 Desember. Oke. Jadi ini bisa dari beberapa hari. Sekarang tanggal 12, 12 1 hari. 13 2 besok, ini besok ya. 1 2 3 4 5 6 7. 7 hari, guys. Dari hari sekarang bisa kita pesan. Oke. 7 hari dari sekarang bisa kita pesan, jamnya bisa kita tentukan jam 7.30. Oke, misalkan jam 7.30. Estimasi 45.000. Oke, begitu caranya. 45.000 kalau pakai menggunakan e-dompet itu 25.000. Oke, caranya begitu untuk beberapa hari kemudian. Oke, untuk bingkisan. Ini belum ada ya. Ini 3 menit udah ada nih, udah ada nih 3 menit nih. Udah ada yang nongkrong. Oke, jadi caranya udah diverifikasi tadi, udah dikonfirmasi, udah diverifikasi melalui telepon. Jadi cara daftarnya begitu ya, gampang sekali. Kalau untuk harganya nanti kita review lagi menggunakan, kita bandingkan menggunakan aplikasi yang lainnya. Oke. Kita cek dulu. Kemudian ini bagaimana ya? Kita lihat lagi apalagi fitur mereka yang lain. E-dompet saya udah 25.000 ya. Saldo saat ini coba kita lihat dulu. Saldo saya saat ini. Oh, belum ada. Kontak darurat. Jadi ini bisa kita buat kontak darurat karena di bonceng.id ini ada, mereka memiliki tombol panic button. Oke. Okay? Panic button ini misalkan saya buat namanya Ronald Generator. Kemudian nomor teleponnya saya enggak tahu karena saya cuma punya nomor 1. Oke, okay, jadi ini bisa kita masukkan kalau misalkan ini kontak darurat, kalau misalkan kita ada apa-apa di jalan yang dihubungi adalah nomor ini. Masukkan identitas email, bisa dimasukin ya. Oke, ini dimasukin di situ. Kemudian undang dan hasilkan. Oke, ini coba kita undang dan hasilkan. Undang melalui WhatsApp. Oke. Kita undang melalui WhatsApp. Coba kita undang melalui WhatsApp, coy. WhatsApp. Ke status saya. Kirimkan, apa yang terjadi nanti kita lihat aja nanti. Oke. Kemudian biarkan dunia tahu. Kita tetap tahu juga. Oke. Oke. Nah, itu udah kita undang. Katanya undang dan hasilkan. Oke, kiriman berhasil, kontak darurat umpan balik tentang kita. Oke, perjalanan saya ini untuk history, untuk ganti gambar, coba kita ganti gambar dulu. Ini udah pas bahasanya di sini untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita ganti gambar. Izinkan ambil dari galeri. Misalkan yang ini. Oke, sap. This is me. Generator team. Oke, kita ganti gambarnya dulu. Gambar berhasil diunggah. Mungkin masih loading. Oke, udah. Jadi begitu, guys, cara untuk mendaftarkan jadi penumpang bonceng.id. Untuk
mendaftarkan jadi driver, silahkan dilihat di sini di atas, nanti saya buat. Oke, begitu guys ya untuk cara mendaftarkannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe. Nanti akan setelah video ini kita akan bandingkan mengenai harga antara bonceng, Grab, dan Gojek. Oke, kita akan lihat bagaimana masalah harganya, siapa yang lebih mahal gitu. Oke. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe dan like atau komen. Kita akan bahas mengenai bonceng.id. Oke, jangan sampai salah menyebutkan guys. Ya, bonceng. Bonceng. Jangan sampai salah. Kalau salah udah enggak enak. Enggak enak banget. Bayangkan aja lu lagi bareng sama nyokap sama ibumu kan, atau ibu kita kan. Mak, aku mau jalan dulu. Ntar ya, Mak. Aku pesan bencong dulu. Oke. <Okay? laughs> Jadi jangan sampai salah. Oke, okay, sampai di situ dulu. Sekian dan terima kasih untuk kunjungannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam YouTubers.